Assalamualaikum, salam sehat bro. Sekarang saya akan membahas modul LTC, saya lupa ini. Ini atas permintaan Aditya, minta mereview ini modul auto DC buck buster atau booster 10 ampere. Oke. Spesifikasinya output bisa di set antara 0,8 sampai 30 volt. Kemudian inputnya dari 5 sampai 32 volt. Kemudian ini fuse. Ini pengatur tegangan terendah input. Ini CC, ini pengatur tegangan output. Kemudian ini harus hati-hati. Ini tidak ada pengamannya bila kalian masang input terbalik, jadi hati-hati sekali pemasangan tegangan, jangan sampai terbalik. Dan output juga tidak ada pengaman untuk anti backflow-nya juga tidak ada, jadi tinggal kalian tambah dioda saja mudahnya. Paham ya bro, hati-hati sekali, ini tidak ada pengamannya. Kemudian kita coba saja satu persatu. Sebelumnya saya menginginkan masukan dari kalian apa yang perlu saya bahas. Menurut literatur ini fungsinya sebagai charger untuk penerangan LED atau catu LED. Kemudian bisa untuk power supply dan untuk solar panel. Nanti akan saya bahas semua tapi satu persatu. Sekarang dasarnya dahulu. Saya pasang dahulu. Oke sudah, sekali lagi jangan sampai terbalik. Kalian cek dan recheck, ini positif negatif. Jadi bila ini salah kemungkinan besar rusak, langsung rusak. Jadi yang pertama yang akan kita tes yaitu fungsi dari low voltage ini. Bila kalian berminat, kalian bisa lihat link pembeliannya pada deskripsi video. Oke, ingat jangan sampai terbalik, kalian cek dan recheck positif. Ini ada dua indikator, ini volt, ini on. Kemudian ini ada saklar juga, jadi video berikutnya saja. Dan ini saya rasa juga harus saya terangkan semua di beberapa video, nanti saya bagi-bagi saja. Oke, saya coba langsung, saya ukur tegangannya. Oke, sudah, ini pengukur tegangan output, saya pasang inputnya. Sudah menyala dengan tegangan 12 volt. Outputnya saya buat 12 juga. Ini pengatur tegangan output yang paling kanan. Saya buat persis 12 volt. Karena ini buck buster, artinya ini step up step down. Kita coba dahulu. Ya, anggap saja pas 12 volt terlihat. Kemudian saya akan tes ininya, saya perkecil dahulu. Ini 12 volt karena inputnya bisa 5 sampai 32. Jadi akan saya coba buat fault, apakah deteksi tegangan rendah input berjalan. Saya kecilkan saja coba. Saya coba perbesar. Ya, rupanya benar. Fault, ini artinya fault merah. Jadi bila tegangan di bawah 12 volt, harusnya ini off, ini indikatornya masih nyala. Saya coba lagi. Lihat tegangannya drop karena volt. Jadi ini tetap nyala rupanya, saya kira off. Saya kecilkan lagi. Langsung off, artinya bekerja. Jadi ini maksudnya bila tegangan, misalkan bila tegangan di bawah 12 volt, maka dia akan fault. Paham ya bro? Ini bila saya kecilkan tegangannya, saya coba, dia akan fault. Kita lihat tadi langsung fault. Paham ya bro cara settingannya? Oke, ini sudah, kita kembalikan. Jadi voltnya kita buat kecil saja, saya perkecil saja ini. Jadi 5 volt juga tidak apa-apa. Saya coba perkecil,
sampai voltnya berapa ini tadi? Coba. Masih bisa. Oke, artinya sudah benar. Jadi voltnya belum tahu, tapi kira-kira sudah berubah. Jadi bawah 12 volt bisa. Kemudian yang akan kita tes regulatornya. Kalian perhatikan outputnya 11 atau 12 pas. Anggap saja 12, kalian perhatikan. Tegangan 7 volt. Jadi bila modul ini bekerja dengan baik, bila tegangannya naik di atas 12, dia akan tetap 12 volt. Kita coba. Saya naikkan misalkan sampai 20 saja, tegangan harusnya tetap. Oke, kalian perhatikan tegangannya tetap. Ini yang disebut dengan buckbuster. Jadi input berubah range-nya antara 5 sampai 32 bila modul ini, maka output akan tetap. Paham ya, bro? Oke, kemudian jadi ini sebetulnya hampir mirip dengan ini tidak ada deteksi suhu, nanti akan saya tambah di video berikutnya. Jadi persis seperti ini, tapi kemampuannya tentunya lebih besar karena ini maksimum hanya sekitar 30 watt, sedangkan ini bisa 80 watt. Oke, sebetulnya ini sudah sempurna. Saya coba beri beban saja. Ini saya coba yang kecil dahulu, atau saya coba menggunakan yang besar switching. Oke, saya ganti dahulu power supply nya untuk tes ini sudah selesai. Kita beri beban, saya ganti yang lebih besar inputnya. Oke, inputnya sudah saya menggunakan switching 30 ampere. Kemudian yang akan saya coba CC. Saya coba dahulu, ini tegangannya 12 volt. Lihat, drop sedikit tapi tidak masalah. Kita coba nanti. Ini tidak drop. Saya coba CC, jadi saya kecilkan dahulu. Saya coba paling kecil, saya putar ke kiri. Harusnya nanti tidak bisa lampu menyala. Saya coba. Ya, benar. Drop otomatis. Jadi CC bekerja. CC ini maksudnya bagi para pemula untuk mengatur berapa besar arus maksimum yang dapat dialirkan. Jadi kalau inputnya 10 ampere, bila kita set 5 ampere, maka arus maksimum yang dapat mengalir 5 ampere. Seperti ini. Seperti ini saya coba nyalakan tegangan 12 volt. Dia tidak bisa karena CC-nya kecil sekali. Saya coba putar ke kanan. Ini CC bro yang saya putar. Saya coba lagi. Ya, bisa tapi sedikit redup, artinya kurang. Saya putar lagi. Bisa. Tegangan tetap 12 volt. Saya tambah beban, harusnya drop. Mulai 8 volt. Saya tambah beban, tambah drop. Paham ya, bro? Jadi fungsi CC bekerja. Oke, saya naikkan saja sampai tidak drop. Lihat, sudah naik kembali. Saya coba. Ini saya coba 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali 800, 5 ampere. Saya coba 5 ampere dahulu, saya naikkan. Saya lihat dropnya sekitar 0,1, tapi saya rasa masih standar. Saya ulang. Lihat tegangannya 12 volt, terbaca bro. Saya beri beban, 1. Drop sedikit sekitar 0,1. Oke, saya diamkan dahulu, apakah panas. Jadi ini kelemahannya, tidak ada sensor suhu, jadi harus ditambah di video berikutnya saja. Oke, saya diamkan dahulu. Oke, ini sudah 1 jam saya nyalakan, jadi panasnya masih bisa dipegang, artinya masih bagus. Jadi saya yakin ini bisa 7 ampere. Kenapa 7 ampere? Saya terangkan dahulu, nanti salah. Saya lepas dahulu. Jadi kesimpulannya modul ini bagus, bro. Saya yakin bisa 10 ampere, tapi kalian harus perhatikan cara perhitungannya karena ini step up down. Jadi spesifikasinya selain arus maksimum 10 ampere,
ada juga yang disebut dengan daya maksimum kontinu. Jadi modul ini kalau kita baca spesifikasinya, daya maksimum kontinu sebesar 80 watt. Jadi bila lebih dari 80 watt harus diberi kipas. Tapi dalam percobaan tadi dengan arus sekitar 5 ampere, ini panasnya kira-kira baru 45, jadi mantap juga. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi bila kalian menggunakan input 12 volt, anggap saja 10 ampere, kalian harus hitung dahulu daya maksimum input, jadi P maksimum input 12 kali 10, 120 watt. Dan setiap modul pasti ada efisiensinya. Jadi untuk efisiensi ini kira-kira di 85%. Ini saya ambil rata-rata saja. Kemudian ini yang kalian harus perhatikan, bila kalian set output misalkan 24 volt, kalian set di 24 volt. Yang kalian harus hitung adalah dayanya, bukan arusnya. Karena bila daya maksimum 80 watt, jadi daya sama dengan tegangan kali arus 80, tegangan 24 dibagi arus. Jadi Imax, jadi arus maksimum output bila kalian set 24 volt, maka sebesar 80 dibagi 24. Ini sekitar 3,5 ampere. Paham ya, bro? Jadi bukan 10 ampere. Jadi spesifikasi modul ini maksudnya arus maksimum 10 ampere ini bila tegangan tentunya di bawah input. Misalkan 5 ampere, kalian bisa set maksimum arus 10 ampere. Tapi bila tegangan di atas tegangan input, seperti ini perhitungannya, ini belum dipotong efisien. Jadi bisa kalian kurang sendiri. Jadi daya maksimum output sebesar 120 watt dikurang 15% dari 120 watt. Jadi ini kemungkinan besar lebih kecil lagi. Oke, mudah-mudahan kalian paham kenapa spesifikasinya ada dua seperti ini. Oke bro, terima kasih telah berkunjung. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.